Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susanto di channel YouTube saya sendiri, Susanto Gencus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan tetap semangat menjalani kehidupan. Mohon maaf sebelumnya baru upload lagi hari ini karena kesibukan dan lain hal, jadi baru bisa bikin lagi dan juga keberuntungan baru berpihak lagi. Yap, di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan unboxing hadiah dari BMKG. Ini hasil saya juara 3 ikutan lomba bikin meme BMKG dalam rangka Hari Meteorologi Dunia ke-71. Nanti kita akan unboxing. Jadi, saya akan sedikit cerita kenapa saya bisa mendapatkan hadiah ini dan berhasil menjadi juara 3. Oke, pertama, saya dapat informasi itu dari Mas Yuda. Terima kasih informasinya. Dia setiap ada info lomba apapun selalu dikirim ke saya. Jadi saya langsung kunjungi Instagramnya info BMKG dan di situ memang ada kompetisi meme aksi perubahan iklim 15-20 Maret 2021. Syarat dan ketentuannya seperti biasa, follow Twitter atau Instagram, caption menarik, hashtag perubahan iklim, aksi iklim, informasi iklim dan lain-lain. Temanya satu, informasi BMKG dan perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aksi mitigasi peduli perubahan iklim atau botol plastik di situ. Di situ, yuk ikuti kompetisi meme aksi perubahan iklim. Kompetisi ini dibuat dalam rangka Hari Meteorologi Dunia HM atau HMD 2021 loh. Apa aja syaratnya, Kak? Wajib follow ya, pilih tema dan bla 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 bla. Pembukaan emang mulai kapan, Kak? 15-20. Kalau gue menang dapat hadiah apa nih? Hehe, tenang. Peserta yang juara akan mendapatkan souvenir cantik dari BMKG. Yuk ikutan bla 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 bla. Saatnya buka mata, buka hati karena bumi menunggu aksi dari kita yang ada di seluruh negeri. Oke, ditunggu ya. Itulah pengumuman dari info BMKG, Instagram resmi dari BMKG. Jadi saya langsung bikin lewat Canva, seperti biasa andalan saya Canva. Meme seperti ini. Maaf sebelumnya ini menggunakan akun palsu saya karena saya biasanya kalau ikut lomba kadang ada malunya. Di sini saya upload. Terima kasih BMKG sebelumnya pakai dukun dan sesudahnya pakai aplikasi info BMKG. Dan perubahannya sungguh jauh ya zaman dulu sama zaman sekarang seperti itu dengan caption seperti ini. Tema 2.2 informasi BMKG dan perilaku kehidupan sehari-hari. Dahulu, untuk meramalkan cuaca harus bertanya atau pergi ke dukun dan bawa gula kopi serta uang untuk mendapatkan informasi cuaca yang belum tentu ketepatannya. Mau mengadain acara, kegiatan atau resepsi pernikahan, manggil pawang hujan untuk menolak, menyingkirkan atau memindahkan hujan ke tempat atau ke hari yang lain. Tapi sekarang ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di media sosial info BMKG yang berkompeten menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang membidangi informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi di Indonesia dengan aplikasi andalannya info BMKG. Aplikasi yang sangat lengkap, cepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi info BMKG dan dapatkan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Hashtagnya seperti syarat, jadi perubahan iklim, aksi iklim, informasi BMKG, hashtag HMD 2021, hashtag kompetisi meme BMKG, seperti itu. Ini kayaknya yang komen cuma Mas Randy, bener banget ini. Terima kasih Mas Randy dukungannya. Jadi itulah yang membuat saya kenapa bisa dapat ini. Sebelumnya terima kasih BMKG. Tapi sebelum unboxing, sebelumnya udah pada kenal BMKG belum? BMKG adalah kepanjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi ada 5 balai besar dan 178-an UPT kalau nggak salah atau stasiun. Jadi karena saya ada di Jawa Timur, saya akan menjelaskan sedikit UPT-UPT yang ada di Jawa Timur. Sedangkan Jawa Timur sendiri ada di bawah Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar. Itu terdiri dari 10 UPT. Jadi terdiri dari 6 stasiun meteorologi,
1 stasiun klimatologi, dan 3 stasiun geofisika. 10 UPT atau stasiun BMKG di Jawa Timur, yaitu antara lain 1 stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo. Ini merupakan koordinator seluruh UPT di Jawa Timur. Kedua adalah stasiun meteorologi maritim kelas 2 Perak Surabaya. Ketiga adalah stasiun meteorologi kelas 3 Banyuwangi. Keempat adalah stasiun meteorologi kelas 3 Kalianget Madura. Kelima adalah stasiun meteorologi kelas 3 Sangkapura Gresik. Keenam adalah stasiun meteorologi kelas 3 Tuban. Ketujuh adalah stasiun klimatologi kelas 2 Malang. Kedelapan adalah stasiun geofisika kelas 2 Pasuruan. Kesembilan adalah stasiun geofisika kelas 3 Malang. Kesepuluh adalah stasiun geofisika kelas 3 Nganjuk. Jadi ada 10 stasiun. Mungkin kalian kenalnya hanya stasiun televisi, stasiun radio, atau stasiun kereta api malah ya. Jadi di Jawa Timur itu ada 10 UPT atau stasiun BMKG. Oke, tanpa menunggu lama, yuk kita unboxing hadiahnya. Saya sendiri juga penasaran ini isi hadiahnya apa. Semoga souvenirnya menarik-menarik sehingga banyak, kalau ada lomba dari BMKG bisa ikutan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung buka ya guys. Yuk. Ambil gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Ketutupan. Botol banget ya. Angel guys, susah guys. Oh, ini kayak semacam tas guys, jadi tas terus dibungkus gitu aja saya. Berarti perlu bukanya di sini aja. Oke. Oh iya bener, tas. Jadi tas kayak gini guys. Oke, kita ambil satu-satu ya, singkirin dulu. Ini di pertama ini aja ya. Payung. Dibuka gede nanti saya ditunggu ya. Payung BMKG guys. Mau dibuka dah. Tunggu ya. Kok gak bisa nyantol? Mana nih? Nih. Oke, payung. Payung ya. Bisa. Oh, segini. Oke, payung. Satu payung. Payung ya. Boneka, boneka. Tunggu, 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 tunggu. Hancur guys, saya. Yeay, dapat boneka lucu. Halo, halo. Boneka, boneka. Sama gantungan kunci. Gantungan kunci.
Ada empat, dapat empat gantungan kunci. Oke. Empat ya, dibuka satu deh. Deren, si Mega selalu andalannya. Oke, gantungan kunci. Dua. Gantungan kuncinya empat. Sorry, gantungan kuncinya empat. Wow. Wow. Tumbler atau tempat minum ya, apa sih namanya, tumbler ya. BMKG Klimat Roadshow. Literasi iklim untuk generasi milenial, pusat layanan informasi iklim terapan. Mantap. Tempat minum, guys. Tempat minum. Oke. Oke, tempat minum. Ada lagi? Ini kayaknya yang terakhir. Pas ya, guys, bonus. Ini gimana di tasnya? Tas. Oh, gini. Ini tas lah buat tempat sebenarnya, tas. Oke. Ini untuk nggak tahu. Tas. Kosong ini ya, kosong. Yang terakhir, yang terakhir. Bismillah. Teret. Cangkir minum, tempat minum. Logo BMKG, cakep. Mantap. Jadi dapat satu tempat minum, kelihatan ya, sini. Oke, satu tumbler atau botol minum. Tadi gantungan kunci ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus ada boneka, boneka BMKG. Terus payung. Sudah payung. Nggak kelihatan, oe payung. Oke. Sudah kayaknya. Botol, boneka, ini sama payung, sama gantungan kunci. Oke, baiklah, cukup sekian unboxing kali ini. Hadiah juara 3 dari Lomba Meme BMKG dalam rangka Hari Meteorologi Dunia ke-71 tahun 2021. Terima kasih BMKG atas hadiahnya. Semoga lain kali ada lomba lagi. Terima kasih semua atas dukungannya. Sekian. Tunggu. Setelah video berikut ini saya akan unboxing lagi Xiaomi Redmi 9T atau 9T. Ini
Gratis saya dapat tanpa sepeser pun duit. Gimana ceritanya? Next time di video berikutnya ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.